Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang mau sofa murah 2 jutaan. Ini sofa yang biasanya dipakai untuk bersantai di teras ataupun di depan TV gitu bisa ya. Jadi ini sejenis dengan sofa-sofa Lois. Kalau teman-teman tahu sofa Lois itu sofa yang sudah booming di tahun-tahun kemarin 2017. Ini namanya sofa mawar anggur. Jadi di bagian ukiran bagian sandaran itu ada bunga mawarnya dan ada anggurnya. Jadi dua kombinasi antara mawar dan anggur, dan ini kita cek pakai kain Oscar. Sebenarnya ini agak merah ya, cuma di kamera itu terlihat coklatan. Sebenarnya ini merah-merah agak marun tua nih, tapi tidak coklat. Kemudian saya akan ukur sofa ini. Kalau sofa ini panjangnya, panjang keseluruhan itu 220 cm itu dari tangan sampai ke tanganan. Jadi panjang keseluruhan. Kalau untuk panjang dudukan dalam sendiri itu antara 160-an ya. Ini kita coba pakai meteran. Panjangnya adalah 165 cm. Jadi kapasitas untuk 3 orang. Dan kemudian untuk lebar sendiri, lebar total untuk belakang sampai ke depan adalah 65 cm. Ini lebar keseluruhan. Untuk lebar dudukannya adalah 60 cm, jadi selisih 5 cm itu adalah space untuk kayunya. Dan untuk tingginya sendiri adalah 1 meter 10, ya 1 meter 10, dan ini tingginya. Jadi untuk berapa harga sofa ini? Sofa ini harganya adalah Rp2.500.000 saja teman-teman. Untuk spesifikasi bahan kayu jati, kainnya Oscar, kemudian warnanya natural. Kalau ada warna kombinasi misal emas atau apa itu bisa nambah harga ya, bisa nambah 100.000 atau 200.000 tergantung warna yang dipilih. Dan sofa ini stok ada, jadi tidak perlu buat baru, tidak perlu produksi baru, dan ini stoknya ada. Jadi tinggal proses aja, kemudian tinggal melamin saja. Dan teman-teman semua, sofa ini itu memang bentuknya memang satuan, jadi tidak ada satu set ya, satuan, karena ini memang dipakai untuk tempat bersantai biasanya, atau biasa dipakai juga untuk set-set kursi pelaminan atau dekorasi pengantin. Jadi ini sofa satuan, harganya Rp2.500.000. bagi teman-teman yang berminat nanti langsung bisa konsultasi kita di WhatsApp tentunya. Dan kalau untuk order ya nanti habis lebaran ya teman-teman. Sekian, sudah menonton, terima kasih. Tentunya selamat beraktivitas, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti buka puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.